Hai Psych2Goers, selamat datang kembali. Kenapa ini terjadi? Apakah kamu melihatnya datang atau tidak? Perasaannya tetap sama. Kamu merasa hancur. Kamu merasa hatimu hancur berkeping-keping. Hidup menyajikan banyak patah hati yang tak terduga. Meskipun pengalamannya mungkin serupa, setiap luka bersifat pribadi. Peristiwa traumatis dari masa lalu bisa membuat kamu semakin terluka. Seiring berjalannya waktu, pengalaman membentuk luka emosional sendiri. Seperti luka fisik, luka itu selalu ada di dalam kesadaranmu. Kamu akan lebih protektif dan peka terhadap apapun yang mungkin melukainya kembali. Dengan kepekaan yang sama, seringkali membuatmu semakin rentan. Inilah 7 tanda luka emosional. Mari kita belajar bersama. 1. Kamu mudah menangis karena hal-hal kecil. Apakah kamu meneteskan air mata emosional ketika membayangkan karakter fiksi yang kamu baca? Apakah ada yang namanya menangis terlalu sering atau terlalu banyak? Beberapa orang menangis saat membaca buku sedih atau menonton video bayi hewan. Sementara yang lain hanya menangis saat pemakaman. Jika kamu pernah menangis dalam rapat atau menangis dengan keras di bioskop, kamu mungkin bertanya-tanya, apakah itu normal? Studi menemukan bahwa wanita menangis rata-rata 5,3 kali per bulan dan pria menangis rata-rata 1,3 kali per bulan. Menangis umumnya dikaitkan dengan depresi dan kecemasan. Keadaan emosional ini terus berlanjut ketika kamu pernah terluka secara emosional di masa lalu, baik secara sadar atau tidak sadar. Akibatnya, bahkan petunjuk tentang apapun yang membangkitkan emosi bisa menyebabkan air mata mengalir. 2. Kamu kehilangan ketertarikan pada hal-hal yang biasa kamu nikmati. Pada titik emosional tertentu, kebanyakan orang akan kehilangan ketertarikan pada hal-hal yang dulunya membuat mereka semangat. Luka emosional, bagaimanapun, membuat kehilangan ini sampai batas tertentu. Apakah mungkin untuk menarik kesenangan dari hal-hal yang pernah menimbulkan semangat? Luka emosionalmu bahkan membuat kesenangan tampak seperti tugas. Duniamu basah kuyup, dan kamu seolah tidak punya kekuatan untuk mengangkat kuas. 3. Kamu mudah tersinggung oleh perilaku seseorang. Iritabilitas adalah karbon monoksida dari emosional. Tidak ada yang suka konfrontasi, tetapi kamu hanya bisa lari darinya untuk waktu yang lama. Kemarahan memiliki perannya sendiri. Kemarahan langsung dan tidak langsung, atau pasif, dimaksudkan untuk mengomunikasikan sesuatu yang penting. Yang benar-benar kamu inginkan adalah terhubung dan juga didengarkan. Tetapi, ketika kemarahan terlibat, hasilnya seringkali justru sebaliknya. Agresi dalam bentuk apapun adalah penghalang terbesar untuk komunikasi yang cerdas secara emosional. Orang sering berpikir komunikasi pasif-agresif, entah bagaimana, lebih baik atau lebih tepat. Sebenarnya tidak sama sekali. Bahkan, tindakan pasif-agresif mungkin sebenarnya jauh lebih buruk. Jika kamu mencari korelasi dan pemahaman yang benar dan bermakna dengan orang lain, kamu memerlukan strategi yang lebih baik. Berbelas kasih dengan diri sendiri dan mencari tahu sumber masalah bisa membantu membuatmu lebih baik saat merasa gelisah. Berbelas kasihlah dengan dirimu sendiri. 4. Kamu merasa tidak berharga dan putus asa. Bagaimana caramu meningkatkan harga diri? Bisakah kamu mendapatkannya melalui apa yang kamu lakukan? Kebahagiaan tidak diperoleh semata-mata dari pencapaian. Harga diri berdasarkan prestasi adalah harga diri semu dan bukan hal yang nyata. Merasa tidak berharga sering melibatkan rasa putus asa dan tidak penting. Perasaan seperti itu sering muncul karena kekerasan, trauma,
atau situasi sulit yang mengancam harga diri seseorang. Menentukan dengan tepat penyebab di balik pikiran yang terdistorsi ini bisa membantumu memahami dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan harga diri menurun. 5. Kamu terus mengulang kenangan buruk itu di kepalamu. Apakah kepalamu dipenuhi dengan satu pikiran atau serangkaian pikiran yang terus berulang, berulang, dan terus berulang? Proses memikirkan terus-menerus tentang pikiran yang sama, yang cenderung sedih atau kelam, disebut perenungan. Riwayat utama emosional atau fisik membuatmu percaya bahwa dengan merenung, kamu akan mendapatkan wawasan tentang hidup atau masalah yang kamu hadapi. Seperti saat bola menggelinding menuruni bukit, lebih mudah untuk menghentikan pikiran yang merenung saat pertama kali mulai menggelinding dan memiliki kecepatan yang lebih rendah daripada pada saat mengumpulkan kecepatan dari waktu ke waktu. Ini membantu untuk mengidentifikasi pemicunya dan menemukan gangguan untuk memutus siklus renungan. Misalnya, menelpon teman atau anggota keluarga, mengerjakan pekerjaan rumah, membaca buku, atau berjalan-jalan di sekitar lingkungan. Ini membantumu untuk menantang serangan pikiran itu. 6. Kamu merasa muak sampai mati rasa. Luka emosional bisa memicu apa yang disebut sikap apatis. Luka emosional menyebabkan kamu kelebihan emosi hingga mengakibatkan mati rasa. Itu adalah bentuk pertahanan diri terhadap luka di masa depan. Apatis bukan hanya perasaan, tapi juga sikap. Dan sayangnya, sikapnya adalah ketidakpedulian, pengabaian, ketidaktanggapan, keterpisahan, dan kebosanan. Luka emosional menghabiskan begitu banyak energi sehingga kamu merasa lesu dan hampir terlalu lemah untuk bertindak. Dan tentu saja, tanpa keinginan untuk melakukannya. Inilah sebabnya, mengapa seseorang yang apatis mudah diidentifikasi oleh kepasifannya. Ketertarikannya untuk menghadapi tantangan hidup benar-benar terancam. Untuk mengatasi hal ini, kamu harus bersedia berkomitmen untuk memberikan perjuangan hidup apatis ini, meskipun melakukannya terasa akan membutuhkan lebih banyak energi dan upaya daripada yang kamu bisa. 7. Kamu merasa tidak tahu apa-apa dan terjebak. Pernah nggak sih kamu mengalami masa ketika kamu merasa terjebak atau gelisah? Di mana kehidupan yang kamu jalani tidak tampak seperti kehidupan yang kamu inginkan, seolah-olah dengan autopilot berjalan dengan lancar, tetapi nyatanya kamu merasa tidak puas. Nalurimu adalah mengguncangkannya, berganti pekerjaan, atau mungkin pergi berlibur. Tapi semuanya itu hanya memberikan solusi sementara, bukan permanen. Sebaliknya, solusinya ada di dalam dirimu. Menambah cara berpikir tentang peristiwa sebenarnya bisa membantu mengarahkanmu pada perspektif baru dan mengurangi tekanan dan cemasan. Sangat penting untuk menghilangkan persepsi negatif tentang diri sendiri yang mengganggu pemecahan masalah. Jika menurutmu video ini bermanfaat, pastikan untuk menekan tombol like dan share kepada orang-orang di luar sana yang perlu mendengar ini. Jangan lupa untuk subscribe Psych2Go Indonesia dan tekan lonceng notifikasi untuk mengetahui lebih banyak tentang video baru. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton.